Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Perak akan berlangsung 5 hari bermula 4 Disember ini. Menurut Speaker Dun, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid, persidangan kali ini melibatkan pembentangan bajet 2021. Beliau turut mengesahkan pada persidangan ini terdapat usul undi percaya terhadap Menteri Besar Perak yang mana akan dimasukkan ke dalam agenda mesyuarat. Kita di peringkat speaker, dewan, peringkat ustia, kita terima usul, cukup notisnya, cukup syarat-syaratnya yang lain, merujuk kepada peruntukan standing order yang betul, kita bawa lah. Ya. So, akan dibahaskan juga? Setakat ini, kalau ikut usul memang ada bahas, kecuali kalau pada hari yang tersebut, kita berfikiran sebaliknya atau ada permintaan sebaliknya. Mengulas lanjut, rang Undang-Undang Pembekalan dan Usul Wang Pembangunan 2021 akan dibentang Menteri Besar.